Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel gue Epic. Di video kita kali ini guys, kita akan buka beberapa pack dan juga kita akan coba nasib kita lah guys di bahagian pet yang ada di pre-season. Oke, kita akan claim beberapa pet note dan juga untuk yang beberapa hari di lah guys, yang 2 hari sebelum Fall Festival habis. Ada ini bukan bug guys. Oke, kalau orang buka FIFA Mobile contoh macam sekarang inilah. Oke, kebanyakan orang sudah ada lah yang sekarang ini yang di market orang punya apa ini Star Pass price rendah. Oke, macam FIFA point, harga FIFA point rendah macam tu. Oke, benda ni sudah apa ini sudah ada sebelum sebelum 2 hari Fall Festival habis guys. Sudah ada beberapa orang yang kena sudah yang orang post di Discord kalau tidak silap guys. Oke, sebab aku sekarang ni sangat-sangat aktif di Discord chat FIFA Mobile di Discord, jadi aku tahu lah guys kuman-kuman. So sekarang ni sudah ramai orang perasan lah. Oke, dan juga sudah menjadi perbualan besar juga setakat ni, dan di liga aku pun ada juga lah guys, ada juga ramai juga kalau tidak silap guys. Oke, aku boleh juga, aku dapat juga guys, tapi bukan di telefon yang utama aku, tapi di telefon lama aku guys. Oke, yang model Huawei guys kalau tidak silap. Ya, Huawei guys. Oke, tapi di telefon ni, apa yang sayangnya di telefon ni guys, apa dia, aku tidak boleh tekan beli guys. Dan bila aku tekan beli itu dia Google Play dia ada problem lah guys. Dan juga kalau macam aku tukar payment lain tu pun masih juga tidak boleh tekan untuk pay lah guys. So ya, yeah. Dan juga apa ini, ramai orang tanya si Antoine juga, dan si Antoine sekarang ni masih lagi membisu lah guys. Tapi si Antoine ada respon juga pasal market ni, ini bukan bug dia bilang, tapi ini normal. Dan dia tidak mau bagi tahu sebab kenapa benda ni jadi di setengah ID harga FIFA points rendah, Star Pass rendah. Okey, harga Star Pass memang sangat-sangat rendah guys. Okey. Sangat-sangat rendah. Jadi agak rela sajalah guys. Okey, redo sajalah tengok kawan-kawan yang lain sudah ambil Star Pass dan juga FIFA points. Dan ini kesempatan untuk kalau korang mau beli Star Pass juga, korang cari kawan korang yang ada bug ini, bukan bug ini guys. Apa ini yang ID dia macam ni lah guys, yang rendah price harga dia guys. Okay, orang apa ni, switch ID sejak lepas tu minta tolong belikan Star Pass ataupun belikan FIFA points guys. Okay, aku punya boleh guys, aku ada beberapa telefon sebenarnya, 3, dan yang works yang di telefon yang paling lama ni guys. Okay, tapi masalahnya aku tidak boleh apa ni bayar payment lah di sini guys. Okay, ataupun bayar FIFA points ataupun beli FIFA points guys. Jadi memang susah guys. Okay, jadi ya redo sajalah guys. Kalau tidak sekarang ni sudah ada Star Pass ku, FIFA points ku ada sudah sekarang ni guys. Jadi tapi dia mengapa lah guys. Okay, itu sedikit info pada korang. Kalau korang yang masih ragu-ragu mau beli FIFA points, beli saja guys. Okay, ini benda ni normal, tapi kata si Antoine kita perlu cari macam mana benda ni jadi, ataupun cari tahu macam mana benda ni jadi di setengah ID lah guys. Jadi sini kita terus siap masuk ke pre-season freeze kita guys, dan kita akan buka pack di bahagian snowball stockpile. Dan hari ini kita ada Saint Maximin di bahagian ice fishing hall. Okay, sini kita ada village points juga. Ini nanti kita akan buka, aku ada 8 guys. Okay, 8 hasil daripada aku pakai gems juga kemarin guys nih. Okay, dan juga hasil daripada yang kemarin tuh daripada frozen lures lah juga guys. Okay, sini kita buka frozen lures nih dulu lah guys. Okay, kita tengok siapa kita dapat, guys. Si Maximin sih ya sini. Okay, kita buka sejak kita tengok. Ya, itu sejak lah guys. Okay, setakat ni yang heboh di Discord, kita dapat frozen lures balik. Tentang market itulah guys. Dan juga sekarang ni kalau di grup FIFA Mobile, kebanyakan grup-grup FIFA Mobile yang aku join semuanya heboh pasal itulah guys. Okay, India lah guys. India ada dua grup WhatsApp aku ada join. Jadi dorang sal. Oh, kita dapat village points guys. Okay, mantap sekali. Kita boleh sampai pergi ke 40 flare apa nih, frozen lures tu mungkin guys. Okay, kita buka sejak sini, kita terus sejak buka guys. Okay, kalau tiada juga mungkin ini nanti. Okay, frozen lures lagi sama scrap, mantap sekali. Okay, kita buka 3 lagi guys. Okay, kalau kita tidak dapat
kita move on sih lah terus. Oke, ini nantilah aku habiskan, tidak mau buat video ini lama sangat. Nanti kita buat gameplay lagi, guys. Oi, dapat lagi scrap dengan apa ini, frozen lurus, mantap. Oke, kita mau klaim banyak kali saja. Target kita mau klaim banyak kali saja di sini, guys. Oke. Sebab kita mau kejar milestone. Oke, satu kali lagi, guys. Oke, itu nanti kita sambung lah, guys. Oke. Nanti kita sambung, nanti aku sambung sendirilah, guys, di off camera. Oke. Tadi sekarang nih kita pergi ke snowball stockpile lah, guys. Oke, snowball stockpile. Dan untuk si Lukaku nanti tunggu buka. Sekarang nih sudah buka 2 overall, yaitu 116. Kalau tidak silap, guys. Iya, 116. Sudah naik 2 overall. Tadi nanti next open mungkin 118, guys. Mungkin dibuka 118 baru kita telan Lukaku lah, guys. Oke, Lukaku yang versi normal, bukan yang ultimate top transfer. Jadi di sini kita buka paket yang pertama. Aku ada 300, guys. 100 daripada yang kemarin yang ada di fishing lures. Oke, kita buka apa kita yang pertama. Kita dapat 99 kota, guys. Aduh, nah. Paling low lah tuh, guys. Paling low, antara paling low. Oke, kita buka sejak sini pack kita yang kedua. Harap kita tidak dapat skill boost. Oops. Oh, kita dapat. Ah. Jadi yang di bahagian ini snowball stockpile nih, kita ada 6 minggu rotation sebenarnya, guys. Oke, yang 3 minggu nih yang team of the week yang sudah lepas, yang baru sekarang nih ia keluar lah, guys, di snowball stockpile. Jadi 3 minggu lagi tuh, 3 minggu lagi akan keluar nanti. Itu nanti team of the week juga lah, guys, berdasarkan performance juga, guys. Oke, nanti so harap nanti ada play Chelsea lagi yang keluar lah, guys, selain daripada Azpilicueta. Jadi ya, ada kita ada 3 minggu player untuk 3 minggu lagi yang belum confirm, tapi aku tidak pasti, guys. Korang boleh komen di bawah lah. Oke. Kita ada 6 minggu rotation, sebab sekarang ini kita baru sejak ada play-play yang kita ada sekarang ini cukup untuk 3 minggu rotation. Jadi untuk 3 minggu lagi itu tidak pasti, korang boleh komen di bawah lah, guys. Oke, sehingga kita buka sejak pick kita yang terakhir, pick kita yang ketiga, guys. Oke, sebab kenapa aku tidak mau gumpul, guys, sebab bila kita gumpul, nasib kita ataupun luck kita tidak seberapa bagus, guys. Oke, kita dapat apa ini, Rahmani. Oh, nah, tidak mengapa, guys, kita ambil sejalah, kita ambil sejak. Guys, aku tidak pasti nih, guys. Harap nanti ada snowball apa ini snowball stockpile token lagi nanti ya, guys. Oke, snowball token keluar di ice fishing hall. Oke, guys, kita pergi ke Winter Village yang pagi, guys. Ini malam. Nasib baik ke apa ini, dua player yang ada di Winter Village Day yang ada di sini, player Chelsea, ada dua-duanya di sini. Kalau berbeza mungkin ya, susah sedikit untuk kita ambil lah, guys. Oke. Dan dari sini confirm player. Oke, kita claim saja, harap kita dapat Chalobah, guys. Oke, Chalobah. Nanti kita akan pakai formasi 4-3-3 attack lah, guys. Mungkin. Oke, kita pakai left wing, right wing, satu strike. Kita dapat. Oh, kita dapat Keynes 108. Oke, mantap sekali. Not bad lah, not bad pull. Oke, not bad pull. Oke, mantap nih, mantap. Alamak, dia ada skill trade pula, ada flip-flip dia pakai, guys. Oke. Tidak mengapa, kita terus saja. Oke, kita terus jalan saja sini, kita turun, kita kasih clear juga apa ini dulu di bahagian mid nih. Oke, aku rasa sampai di stockpile nih, stockpile. Oke, jadi besok confirm player lagi. Oke, nice. Frozen lures lagi yang 40, guys. Sedap. Mantap. Jadi untuk strategic claim nih, guys. Oke. Di breakdown si Frenjin tuh dia cakap di sini kita boleh dapat 1 115, yaitu now and later player, 2 113, dan 2 110, apa ini 110, dan 1 99. Jadi maksudnya di sini, contoh di sini aku ambil si Trippier, bila sudah sampai di sini, oke, si Ziyech sudah diklaim, si Brozovic sudah diklaim, si Butes sudah diklaim. Kurang terus saja boleh pergi di sini lah, guys, di sebelah sini, guys, sampai di si Ben Yedder nih. Oke. Okay. Jadi situ sudah cukup lah. Oke. Okay. 115, 1 113, 2 110, 2 dan juga 991, guys. Oke, okay, jadi itu maksudnya, guys, yang breakdown si Frenjin tuh. Oke. Okay.
So ya itu pattern lah guys. Itu apa nih? Itu cara jalan dia kalau yang di bagian front engine. Tapi kalau korang mau ambil ada play-play macam sini, contoh Mbappe, korang mau ambil Mbappe, boleh pakai points korang tuh untuk ambil confirm player yang kita ada di sinilah guys. Oke, di sini kita ada confirm player juga. Oke, sini kita ada mystery box, kita ada snowball token. Oke, boleh ambil juga frozen lures. Aku mungkin akan ambil frozen lure sebab aku mau kumpul now and later points guys. Oke. Dan di sini kita ada winter village player juga, confirm player, dan ya suka hati korang lah mau claim yang mana guys. Oke, kalau korang tidak mau claim yang sebelah sini yang di bagian Savage dengan si Ben Yedden yang sebelah kanan, contoh lah guys. Oke, korang boleh ambil yang confirm player kalau korang mau ambil si Mbappe guys, ataupun ada player-player lain yang ada di bahagian winter village yang di bagian sini guys. Oke, so aku rasa itu sejak guys. Oke, kita claim sejak dulu di sini aku rasa. Oke guys, jadi tidak sampai sini winter village play kita, itu besok nanti kita akan buka lah guys. Oke, dan juga di snowball stockpile nih aku rasa aku tidak gumpul guys, mungkin dalam 2 hari begitu baru kita buka, 3 hari kalau ada snowball token lagi yang kita dapat baru aku buka lah guys. Oke, aku tidak mau gumpul banyak sebab bila kita gumpul banyak selalunya luck kita tidak seberapa bagus guys. Aku tahu, sudah lama aku tahu, tapi aku mau gumpul juga selalunya guys untuk kita pack opening. Tapi kali ini kita buka lain-lain sedikit lah guys. Oke, dalam 3 limit mungkin 3 ke 400 macam tuh baru kita buka lah guys. Oke, jadi ini tim kita buat mas sekarang nih, Road to NK kita guys. Oke, Werner, Lukaku boleh kita upgrade guys, tapi XP Lukaku di sini, TXP Lukaku memang sangat-sangat besar, jadi agak sayang guys. Oke, 4 overall aku upgrade dari sini guys. Oke, jadi kita bila kita tekan situ 1 coin, maknanya guys apa ini, banyak XP lagi yang belum terpakai. Alamak, crash pula. Oke guys, jadi kita terus pergi ke match kita yang pertama lah guys di episode kita kali, diharap kita boleh menang. Oke, jadi aku rasa ini match pertama kita dengan ultimate Lukaku. Dia pakai Ronaldo Chop, Werner pun pakai Ronaldo Chop. Kita tengok nanti kalau kita boleh dribbling-dribbling defender lawan lah guys. Oke, kita terus pergi ke match kita yang pertama guys. Oke, let's go. Oke guys, match kita yang pertama. Oke, match kita yang pertama. Aduh, sayang sekali lah guys. Aku mau beli FIFA points sebenarnya guys, dan juga pas. Memang sangat-sangat murah sudah, tapi bila aku tidak tahu guys macam mana mau fix nih di telepon. Telepon lama sudah guys. Telepon lama sudah, jadi bila aku beli, bila aku tekan buy now ataupun beli buy, tidak dapat guys, tidak keluar yang untuk Google Play yang untuk P-nya tuh tidak keluar guys. Jadi ya itu mau di fix. Oops, sini apapun sini kita attack dulu guys. Okay, nice. Tukuluk aku. Ada chop. Gol pertama, golazo Lukaku guys. Nice. Alamak, kena throw. Kena tembus kita guys, kena double tap kita. Tidak mengapa guys, tidak mengapa. Nice James. Ay, salah pas lagi. Nice Kovacic. Kovacic Werner berlari. Werner, tidak cukup kuat. Ayah lama dia pas. Relet. Golazo. Ayo. Astaga. Oke guys, kita tes header. Alamak. Golazo. Ah, di save. Nice. Ay. Ay. Sorry guys, match kita yang pertama. Oke, kita terus pergi ke match kita yang kedua saja lah. Oke, match kita yang kedua. Woi, nah. Mantapnya Vietnam guys, Vietnam. Belum ada upgrade lagi aku buat. Woi, di FIFA apa ini, di ID besar aku guys. Sepatutnya sudah sampai 100, apa ini 200 tuh guys, 200 overall. Ya tidak mengapa lah, kita santai saja, biarlah guys. Oke, biar kecil. Oke, biar kecil, biar overall kecil. Sebab next season tidak sudah kita punya legacy, sayang sekali. Jadi kalau korang mau simpan sebagai kenangan tuh gambar-gambar lah guys, screenshot lah orang punya tim yang sekarang nih.
Sebab next season tiada legacy guys, tiada legacy. New era sudah, era kira macam era baru lah guys, era baru FIFA Mobile sudah, tiada sudah legacy. Kenangan biarlah jadi kenangan guys, kenangan tu. Astaga, salah pas lagi aku. Oh yeah, nice save. Ah, Luis Figo. Ah, di blok. Nice, golazo. Lukaku, guys, nice, nice. Kovacic. Nice, nice pass. Oi, golazo. Oi, nice pass Kovacic. Nice, 2-1 guys. Nice save Mendy. Kita perlu defend nih. Ah, lambat. Ai, susah, 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 susah. Ya mengapa 2-2? Nice. Ay. Gol, ay, astaga. Biarkan gol guys, biarkan gol. Dia tidak cukup power. Nice. Antik so itu mainan kita. Oh iya nah. Oh, si Luis Figo. Ay, si Luis Figo pula si Gullit. Oh, kena gol pula kita. Ay, 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 ay. Tidak apa-apa guys. Kita full attack sejak. Satu gol. Ay, salah pas lagi. Good. Saul. Werner. Berlet. Ay, lepas sudah si Werner. Sayang sekali lah guys. Angkatlah confirm. Angkatlah. Come on, last minute goal, last minute goal. Ah, sayang. Nice, impas. Last minute goal guys, last minute goal, silap ya. Nice, 3-3. Jadi kita terus saja pergi ke match kita yang ketiga terus guys. Ini seri lagi dua kali so sorry. Okay guys, match kita yang terakhir lah deh guys. Okay, match kita yang terakhir ada Ronaldinho nya lagi. Aku belum claim lagi Ronaldinho guys. Dalam beberapa minggu lagi lah mungkin Ronaldinho. Tidak mengapa lah guys. Oh, yes. Banyak progress yang teruk sangat season ini. Jadi season depan lama lag lagi. Ada yang call pula. Oi, jangan call. Astaga. Tidak tahu siapa tuh guys. Astaga. Scammer call tuh guys. Scammer. Apalah scammer kena gol kita guys. Alamak. Oi, siapa yang call ni? Kacau sejak James. Nice block. No. Astaga, limpas. Nice control. Alamak. Oh, dah bahaya ya guys. Oi, corner lagi. Susah ini kita defend kalau corner ni. Aduh, confirm goal ni rasanya ni. Oh, tidak. Astaga, kenapa? Inilah FIFA Mobile guys. Susah guys. Tidak boleh kita cancel kalau kita tekan clear banyak kali. Yang susah tu. Nah, sudah aku tahu. Ah. Pas. Nice. Cut. Nice. Ay, ref. Ay, satu gol please. Ay, free kick lagi. Aduh, ish. Fun, guys.
nice. Bagi sebuah no, offset lagi. Astaga. Hai. Come on, Lukaku. Kejar. Nice. Let's go. Nice. Satu lagi. Nice, Kante. Gua cek. Double tap. Dah. Red. Besar ya. Dia limpas. Jago. Nice. Go. Lupa pula fletik. Sayangnya. Jadi itu match kita yang terakhir guys. 3 match ya guys. Oke, okay, sorry lah guys. Nanti next episode baru kita main banyak match guys. Oke. Okay, kita buka pack. Si Aspi belum dapat lagi, si Chalobah belum dapat lagi. Si Chilwell di minggu yang terakhir perlu baru keluar. Bukan di minggu yang terakhir, di minggu yang ketiga guys dia keluar si apa ini, si Chilwell guys. Jadi kita ada beberapa play Chelsea yang apa ini yang belum lagi kita dapat guys. Oke, belum ada lagi play Chelsea yang belum kita dapat di freeze kita sekarang ini, tapi tidak apa-apa lah guys. Dan ya guys, ini sih di video kita kali ini, di episode kita yang ke berapa sudah aku tidak pasti guys, ke 30 yang 32 33 mungkin, tidak pasti guys, lupa sudah aku guys. Oke, episode yang keberapa. Jadi guys, ini sih di video kita kali ini, jumpa orang di video yang seterusnya. Stay safe, stay cool, stay awesome. This is your boy Epic, sign out, peace. We'll be right back.